Baik, pertama ada huruf yaitu alfa. Kemudian di sana sudah tertera huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi bisa dilihat antara huruf kapital dan huruf kecilnya. Kemudian beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, si, omega. Nah, itulah huruf alfabet di dalam bahasa Yunani dari alfa sampai dengan omega. Dan ini pun huruf-huruf tersebut sering kita temukan di dalam pelajaran matematika.